mudanya belia banget. Ya, sampai cincin ini loh. Berdiri di atas motor 125 cc-nya dari Reno Aprilian yang bawa nama Papua, Provinsi Papua. Dua taknya 125 cc ini kali. Wow. Okay, bro, pertahankan dan juga mental juara sudah terlihat dari Indonesia bagian timur ini. Meskipun masih kurang, menuju ke Mojokerto untuk menikmati suasananya di Mojokerto seperti apa. Termasuk Mojokerto. Ya, kalau biasanya ini datang dari Pacet, seputaran Pacet ini. Ada kekuatan dari JC Suspension dan juga GMS Amrit Jaya. Pembalasnya bernama Fatri. Oke, pastinya ini dapat dukungan dari warga Mojokerto, bro. Nah, ini dia Febri yang hitam, Febri. Set. Oh, kembali. Febri, jersinya. Tadi sudah melakukan crossing di kawasan tadi pada flyover, ya. Sehingga Febri sekarang ini ada di jalur A. Nah, itu dia. Ya, sama-sama di kekuatannya, bro. Ya, hasil dari hit 1 dan hit 2 ini menandakan siapa yang tercepat. Jadi kalau kekuatannya sama, ya, dengan tipikal daripada YJ seperti ini, memang ya tidak jauh di antara mereka. Hampir-hampir sama kekuatannya, coy. Yes. Tipikal daripada Special Engine itu masih menderu di sana, coy. Yap. Bagaimana kekuatan daripada Maulana yang sekarang ini ya berusaha sekuat tenaga ya untuk menjauh daripada tamunya. Febri masih bisa. Feb, ayo Feb. Reno Aprilian tertinggal sementara Mojokerto di depan Mojokerto menonton. Mojokerto sekarang lagi ada pada Titian Kobra. Tidak akan awal lagi, akan masuk pada tikungannya daripada Salgit dan Jambing duluan. Dari Genta Autosport, Bapak Ivan Hari Nugroho. Oke, kita lihat perjalanan daripada duo starter berikut ini, guys. Oh, yap. Jersey warna hitam identik dengan Papua sepertinya ini, coy. Ya, ada kekuatan daripada Reino Aprilian DKC Merauke. DKC Merauke tadi yang sempat kalah kabut ya, karena memang usianya masih muda belia, hanya beradaptasi terutama pada pelayanan mentalitasnya di sini yang lebih diutamakan, coy. Yo, guys, masuk perlawanan Reino Aprilian. Berikutnya apa yang akan dilakukan pada perjalanan di malam hari ini, Ahmad Saiful yang datang dari Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Oke, coy. Jersey warna oranye sini adalah Kalimantan Tengah. Wow. Sementara masih pemimpin, bertahankah sampai pada dua putaran terakhirnya nanti? Ya, Kalimantan Tengah ada di depan kali ini. Sederet prestasi memang sudah pernah di dikenyang oleh keduanya, tapi di transgame harus ada pembuktian sepertinya, coy. Ya, bagaimana anak-anak muda ini kemudian mampu berkompetisi dengan baik untuk melakukan super potong. Ya, nampaknya kalau diprediksi sejak awal boleh jadi nanti pembalap dari Papua ya yang akan masuk di bangsa di sini. Barangkali seperti itu karena memang dari beberapa yang sudah dilakoni sementara masih unggul dan akan masuk pada jampingan flyover Mojokerto. Uris, keren bro, muda, ditambahi kata belia, ya, ditambahi kata belia. Yo, ya itu dia perjalanannya, kita lihat saja, coy. Wow, kesempatan emas Papua ada di depan kali ini miliknya daripada Aprilian.
akan apa lagi, tidak akan apa lagi. Au, awas mengancam dari belakang. Ahmad Saiful. Oke, jaminan tertingginya.